Anjir. Anjir. Wah. Ini mau ikutan demo aja harus kah pakai outfit segini tuh? Helmnya 9 juta. Ini editan gak sih, guys? Terminator purba, Terminator purba, Terminator purba. Yo, teman-teman, balik sama gua di sini cuy, Rian Darsa YT cuy ya. Oke, Japata Video kali ini cuy, gua bakal mencoba untuk mereaction meme lagi cuy. Nah, misalnya kalau misalnya kalian lihat di postingan komunitas gua, yang di mana gua telah memposting sebuah komunitas yang di mana gua menanyakan ke kalian semua, gua pengen kalian merekomendasiin ke gua akun meme Instagram yang mantap, yang bisa bikin bisa bikin ketawa terbahak-bahak lah istilahnya ya. Ya soalnya daripada kalau misalnya gue cari sendiri gitu ya kan, itu malah yang ada malah gak lucu, yang ada gue malah ketawa palsu ya guys ya, kayak bajai-bajuri gak sih. Langsung aja kita bakal cobain ini cuy ya, kita bakal cobain reaction akun meme-nya ya guys ya. Dan di sini gue telah direkomendasiin 3 akun ya sebenarnya guys ya, 3 akun, cuma akun yang terakhir ini enggak. Gua enggak bakal reaction. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, kalian cek aja di Instagram yang nama Coprobot cuy ya. Di channel YouTube itu kalau misalnya videonya ada itu pasti bakal mungkin kemungkinan besar bakal ada bakal kena ini cuy ya. Ya gitulah ya. Bodo amat ya. Aduh. Kalau begitu langsung saja lah ya guys ya, tapi sebetulnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe, follow Instagram gue Rian underscore Darsa, dan ya langsung saja kita bakal lanjut ke video reactionnya cuy, let's go. Oke, kita sudah berada di dalam 3 akun ini, tunggu ini yang chopper bot hapus dulu dah. Parah, direkomendasiin yang itu dong. Oke, jadi ya gue di sini bakal mereaction kedua akun ini secara sekaligus gitu ya, dalam 2 video gue bakal mereaction 2 akun ini, dan itu pun gue bagi 5 menit ya guys ya. Jadi ya langsung saja di sini ya, gue bakal coba untuk mulai dari yang Aurece IQ ini, Aurece ID ya maksudnya ya guys ya. Oke, langsung saja di sini kita bakal coba lihat cuy ya. Woi gila, di bionya aja udah ini cuy, udah ada tulisan no politik, berarti kita bercandanya yang ini cuy, yang ringan-ringan lah ya guys ya, jangan sampai dibawa politik ataupun agama cuy ya. Ingat, ini hanyalah sebuah entertainment semata atau sebuah hiburan semata lah ya guys ya, bisa disebut. Oke, langsung aja kita bakal coba reaction dari postingan yang pertama. Let's go. Oke. Seriously guys, gila. Orang cuma mau bangun dari tempat tidur, terus mau ngecas HP karena udah mau habis, terus dibilang psikopat cuy, seriously. Gua soalnya gitu guys, gua dari tempat tidur gua di sini, terus gua bangun, gua ngecas HP, cas HP gua di sebelah sono tuh, di belakang kamera. Anjir. Masa gua dari tempat tidur sini harus ya tangan gua gak sampai dong, tolong. Anjir. 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 What the fuck, man? Tolong woi. Itu siapa yang ngintin anjir, gue gak yakin itu udah filmnya asli kayak gitu. Enggak, gue gak yakin. Ini gue walaupun belum pernah sama sekali main game Harry Potter ya guys ya, main game Harry Potter gak tuh. Walaupun gue sama sekali belum pernah nonton film Harry Potter satupun ya, tapi gue pernah mainin gamenya. Tapi ya gue yakin juga itu gak bakal ada scene yang kayak gitu guys, yang bacu kalian. Why? Kenapa jadi kayak gitu? Tolong.
why gitu loh, why, aduh, gila bro. Jangankan orang Indo, orang luar saja bisa kebingungan apa yang terjadi dengan pagi ini. Dia keter-keter habis kesetrum atau gimana gitu kan. Orang luar aja bingung cuy. Astaga, apalagi yang di dalam Indo gitu loh. Aduh. Tapi sebenarnya bagus sih. Ini bisa dijadikan sebagai sarana hiburan juga ya. Jadi ya udah gitu loh ya kan. Anjir. Wah itu damage-nya udah ke headshot pas kena Desert Eagle gak sih guys? Parah. Oke lah ya, tanpa lama-lama lagi kita sudah pindah ke akun Jakarta. Jakarta lucu kok, Jakarta lucu anjir. Oh iya, Jakarta keras lah ya guys ya. Intinya ya udah Jakarta, yang penting Jakarta anjir. Yang penting ada Jakartanya. Oke, langsung kita bakal coba lihat dari postingan yang pertama cuy. Wanjay mabar, outfitnya mahal sekali, tolong. Ini mau ikutan demo aja haruskah pakai outfit segini tuh. Helmnya 9 juta, terus apa lagi? Yang bagian, apa ya, ini helmnya 3 juta, kaos tangannya 600 ribu ya, terus gak bisa di ini. Terus apa nih? Sepatu juga, dia pakai sepatu coklat. Iya, betul sekali, sepatu coklat, cuy. 5 juta. Terus dia pakai kaca helm kah? Kaca helm gitu. Ya mungkin. Gila, cuy. Masa mau ikutan demo aja sampai segini outfitnya gitu loh. Wah, gila sih. Ini mau ikutan demo atau mau ikutan lomba seberapa outfit lu ini? Seberapa harga outfit lu? Anjir. Hey. Ini editan gak sih guys? Ini editan gak sih? Parah wey. Wah ini ketika ini cuy. Ketika misalnya lu jadi kakak ini ya kan. Lu udah jadi polisi nih ya misalnya. Terus lu menciduk adik lu yang berbeda tujuan dengan lu gitu ya kan. Wah gila sih. Wadaw, kok bisa gitu ya? Tapi gua yakin ini editan anjir, gua yakin banget ini soalnya mukanya kayak di copy gitu loh ya guys ya. Tuh, mukanya kok sama persis gitu, harusnya enggak gitu loh. Tuh, lu lihat yang di bagian ini cuy, yang si bocah preman ini, bagian jidatnya. Itu ada putih sikit itu mungkin. Ih, ini pasti dieditin cuy ya, dieditin. Kalau kalian setuju dieditin, tolong like video ini ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian enggak setuju, kalian dislike video ini cuy, oke? Okay? Ini yang lagi viral guys. Ini yang lagi viral. Ini video dari Manado ini ya guys ya. Coba. Ini ada mama gitu ya, ada mama. Dia mau mengajari anaknya gitu loh ya kan. Terus anaknya malah gimana gitu loh. Anaknya malah tolol iya gitu loh ya kan. Aduh. Gila boy. Tunggu denger lo. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Coba dari sini. Pancasila. Sila. Satu. Dan Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemana Maha Esa? Ketuhanan yang mana Esa? Yang Maha Maha Esa. Coba baca yang mana nyom? Coba cerita. Coba jom. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan. Ketuhanan. Ketuhanan yang mana Esa? Coba kuat, mana no?
Mampus. Sapu. Sapu. Sapu is the best, guys. Sapu is the best untuk bisa membuat anaknya lebih serius lagi dalam belajar, ya, guys, ya. Kalau misalnya ada kata-kata, "Eh, tolong ambil sapu nih. Ini anak ini aduh, parah benar nih." Gila sih, ah. Itu kata mutiara emak-emak itu yang bikin ini, cuy. Bikin harusnya bisa bikin anaknya lebih serius lagi. Ini malah kagak, cuy. Ini sampai akhir ini, ah. Aduh. Gila, boy. Ini gua udah nonton sih, jadi ya gak usah gua nonton sampai selesai. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, ya, guys, ya, kalian bisa cek aja di Instagramnya Jakarta Lucu 1, ya, guys, ya. Atau kalian bisa ketik aja Jakarta Keras lah, ya. Oke lah, ya, mungkin segini dulu video gua nge-reaction meme dari kalian ini, cuy, ya. Dan udah cukup sampai 13 menit di sini. Dan ya, ya mungkin sih dulu dapat di like, comment, and subscribe, ya. Dan ya, meme-nya lumayan bikin gua ketawa, cuy, ya. Oke. Dan ya, sampai ketemu lagi video berikutnya, cuy, ya, guys, ya. Dapat di like, comment, and subscribe, cuy. Dadah, mantap.